Ya, betul, tidak boleh dia menerima hadiah dari siswanya. Hadiyatul ummali gulun. Para ulama membuat kaidah bahwa hadiah bagi orang-orang yang statusnya adalah bekerja dari orang yang mendapatkan jasanya, bukan orang yang mempekerjakannya. Kalau dari pihak yang mempekerjakannya beri hadiah, boleh. Namanya atasannya yang berikan dia hadiah, boleh. Atau instansinya berikan dia hadiah atau bonus atau akhir tahun untuk apa, gaji 13, 14, 15, 16, alhamdulillah, boleh. Tapi kalau itu semua dari orang yang menggunakan jasanya, ini namanya rishwah, ini yang haram. Rasulullah telah mengancam pemberi dan penerimanya dalam neraka. Rashi wal murtashi finnar.